ini kita akan membuat bookmark. Ini kita gunakan sebagai penanda di dalam buku. Bookmark ini kita gunakan sebagai penanda sampai di mana kita telah menulis atau membaca buku, sehingga memudahkan kita untuk membuka buku halaman berikutnya. Sebelum merajut, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, hakpen. Kita menggunakan hakpen nomor 3. Kemudian benang. Kali ini kita menggunakan benang policherry. Dan kita menggunakan 4 warna benang. Kemudian kita menggunakan gunting dan korek api. Nah, sekarang mari kita merajut bersama. Yang pertama, kita buat magic ring. Kemudian kita buat 2 rantai. Kita lanjut membuat 3 DC. Kemudian kita buat 2 HDC, masih di lubang yang sama. 1, 2. Kemudian kita buat 1 DC. Dua HDC lagi. Kemudian kita buat 3 DC. Kita buat 2 rantai. Kita tarik benang, kemudian kita slip stitch di dalam magic ring ini. Kemudian kita lanjut membuat rantai. Thank you.
Untuk rantainya saya tidak hitung, tapi saya membuat rantai lebih panjang dari buku yang kita gunakan. Kemudian kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang keempat kita akan membuat 3 treble crochet. Kita lilit benang ke hakpen sebanyak 2 kali. Dan kita buat 3 treble crochet di rantai keempat. Di lubang keempat. Kita lilit lagi 2 benang, kemudian kita keluarkan 2, tarik benang, keluarkan 2. Nah, ini kita tahan, kita lilit lagi 2 benang. Kemudian kita akhiri 3 treble crochet-nya. Kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat picot di rantai yang pertama tadi. Kita slip stitch. Kemudian kita buat 3 rantai. Kita buat 3 treble crochet lagi di rantai berikutnya. Kita lilit lagi 2 benang, kemudian masuk lagi di rantai yang tadi. Kita lilit lagi 2 benang, kait benang, buang 2. Nah, sekarang sudah ada di hakpen 4 benang. Kemudian kita kait dan kita keluarkan semuanya. Kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat picot. Buat 3 rantai lagi. Kita slip stitch ke lubang yang sama. Kemudian kita akan membuat slip stitch di setiap rantai.
Kita akan membuat slip stitch sampai ke ujung. Kita sudah sampai di ujung, kemudian kita akan mengakhiri rajutan kita. Kita masukin hakben dari belakang, tarik benang, kemudian kita kait benang, dan kita putus benang. Kemudian kita ganti benang dengan warna kuning. Kita buat slip knot. Kemudian kita akan membuat 9 triple crochet di antara 3 treble crochet. Sebelumnya kita lilit 2 benang di hakben. Kemudian kita masukkan ke lubang antara 3 treble crochet. Kita kait benang, keluarkan 2, kait benang lagi, keluarkan 2. Kemudian akhiri kita buat 8 triple crochet lagi. Kita sudah dapat 9 triple crochet. Kemudian kita buat satu rantai dan kita putus benang. Kemudian kita lanjut dengan benang warna putih. Sebelumnya kita buat slip knot. Kemudian kita buat 1 SC di lubang yang pertama. Buat 1 rantai. 1 SC di lubang berikutnya. 1 rantai. 1 SC di lubang berikutnya.
buat satu rantai, kemudian kita putus benang. Kita lanjut dengan benang warna pink. Sebelumnya kita buat slip knot. Kemudian kita buat SC di lubang pertama. Buat satu SC lagi di lubang yang sama. Buat dua rantai. Kemudian buat picot. Lanjut membuat 2 SC di lubang berikutnya. Buat 3 rantai. Kemudian buat picot lagi. Lanjut membuat 2 SC di lubang berikutnya. Buat picot lagi. Pola ini kita kerjakan sampai di lubang yang terakhir. Kita buat sampai di lubang terakhir. Kemudian kita putus benang. Bookmark kita sudah jadi. Sudah bisa kita gunakan di buku kita. Pengerjaannya sangat mudah dan cepat selesai. Silahkan dicoba teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.